Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang hari ini datang dari unggahan Bobby Suarez, di mana Bang Bobby mau repost kembali postingan dari Ari Lobster. Pada penasaran kan? Bismillah santai sejenak. Kira-kira ada apa ya guys? Dan di sini juga akan membahas sesuatu yang penting katanya ya. Kira-kira kita bahas apa nih guys? Ada yang tahu nggak? Kata Bang Bobby. Aduh, bikin penasaran aja nih ya, Bang Bobby. Kira-kira membahas apa nih? Ataukah membahas pernikahan Lesti? Kita tunggu saja ya. Kabar selanjutnya datang dari Ayah Kejora yang sedang berada di Bandung nih guys, yang lagi membeli jajanan tahu Sumedang. Ternyata Ayah Kejora ketika live Instagram tadi pagi ya, ternyata Ayah Kejora OTW ke Bandung nih guys, dan tentunya lagi santai sejenak sambil menikmati tahu Sumedang di jalur Cadas Pangeran Sumedang Bandung. Dan tentunya di sini juga terlihat ya ada kabar dari Lesti Kejora bersama Teh Bella nih, masya Allah. Ketika photoshoot kemarin nih ya pada sahabat, baru diunggah tadi. Dan baru saja nih guys, cantik banget ya Dedek Lesti. Dan ada kabar terbaru dari Rizky Billar di IGS pribadinya, ada caption nih, ikoi-ikoi itu apa? Gua taunya ikeh-ikeh, kata Rizky Billar. Menurut Mimin apa ya? Mimin aja kurang ngerti dan kurang paham ikoi-ikoi itu apa ya artinya. Dan tak lupa nih, Lesti Kejora pun mengunggah postingan di IGS pribadinya dengan caption, Bismillah, hari ini 1 Agustus kamu akan dikejutkan dengan terkabulnya doa yang tidak kamu duga dan bikin kamu sangat bahagia. Bilang amin ya kalau kamu yakin. Dan hari ini tepat pada hari Minggu tanggal 1 Agustus ya guys. Semoga kejutan dari Lesti dan Rizky Billar yakni kabar bahagia pernikahan Lesti dan Rizky Billar segera diunggah. Dan tentunya ada tanggal 2 Agustus bakalan ada kejutan spesial katanya nih. Kita tunggu saja ya guys. Dan ada komentar nih dari akun Instagram Pratamaihani, iko-iko itu kayak transfer uang gitu ya ke followers. Awal mulanya tuh bahasa dari Arif Muhammad katanya nih. Amin, semoga saja ya. Kita doakan yang terbaik saja nih para sahabat idola kita yang satu ini. Semoga selanjutnya bakal ada vitamin luber dari Leslar selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.